Selamat datang di channel Mr. English. Pada chapter ketiga dari pembahasan cross-cultural understanding pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplor tentang cultural conflict. Pada video-video sebelumnya, cultural conflict memang sudah disinggung, tetapi hanya sekilas saja. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplor lebih dalam. Cultural conflict atau konflik budaya itu merupakan sebuah tipe masalah yang terjadi ketika nilai-nilai budaya yang berbeda dan kepercayaan-kepercayaan yang berbeda itu bertemu, bertolak belakang tapi ya, sehingga terjadilah masalah-masalah. Nah, di video sebelumnya kita telah mengkaji ada tiga contoh masalah yang berkaitan tentang lintas budaya. Masalah pertama adalah masalah yang terjadi di lingkungan asrama, kemudian masalah yang kedua adalah masalah mengenai peran anak pertama, kemudian masalah yang ketiga itu adalah masalah yang terjadi dalam sebuah kerjasama atau teamwork seperti itu. Dan benang merahnya adalah sumber dari ketiga masalah itu adalah hal yang sama, yaitu yang namanya cultural differences atau perbedaan-perbedaan budaya. Nah, ini merupakan sudah diteorikan oleh banyak pakar budaya seperti itu. Salah satunya adalah Jonathan Turner. Dia mengatakan bahwa konflik ini bisa muncul akibat dari perbedaan-perbedaan budaya dan juga kepercayaan yang menempatkan orang-orang itu pada situasi yang tidak nyaman, yang saling bertentangan antara satu sama yang lainnya. Dan ini juga didukung oleh teori dari Alexander Grew, yang dia mengatakan bahwa sumber masalah itu salah satunya adalah ketika ekspektasi dari orang-orang itu tentang apa namanya behavior atau perilaku, kemudian karakter dari orang lain itu tidak sama atau tidak sesuai dengan kultur budayanya dari dia. Jadi dia menginginkan orang-orang di sekelilingnya itu berperilaku begini, 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 karena memang dia sudah tumbuh dengan perilaku yang seperti itu. Padahal kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki nilai budaya, nilai personalitas yang berbeda seperti itu ya. Kita akan berbicara tentang empat penyebab utama dari cultural conflict. Penyebab yang pertama itu namanya adalah intercultural communication atau komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya ini biasanya bisa terjalin apabila dua belah pihak itu memahami sebuah bahasa yang sama. Misalkan nih, ada orang India dan orang Jepang. Nah, orang India itu kan tidak mengerti bahasa Jepang. Orang Jepang tidak mengerti bahasa India. Tetapi mereka sama-sama bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini menjembatani komunikasi mereka, sehingga mereka bisa melakukan komunikasi antar budaya. Hanya saja, kalau kita berbicara tentang intercultural communication, ini tidak sekedar tentang budaya saja. Apalagi kalau orang India dan orang Jepang ini berada di sebuah lingkungan yang sama, misalkan mereka adalah roommate atau dormmate, seperti itu. Bukan hanya tentang bahasa saja, tapi juga tentang perbedaan perilaku, tentang perbedaan cara berpikir. Nah, kemudian apakah kedua orang ini bisa saling menerima satu sama lain dari perbedaan-perbedaan itu? Nah, perbedaan itulah yang nanti akan menentukan apakah akan terjadi masalah di antara mereka apa tidak, tergantung mereka bisa menerima atau mereka akan menolaknya. Maka di sini dituliskan bahwa komunikasi antara member-member dari budaya yang berbeda itu sebenarnya simple, tetapi prosesnya itu sangat kompleks karena yaitu tadi tidak sekedar tentang bahasa saja. Nah, yang kedua penyebabnya adalah misinterpretation. Nah, ini sering sekali, ini sebenarnya sebuah hal yang sangat wajar ya, kalau misalkan kita ketemu sama orang lain, apalagi dari budaya yang berbeda, itu kita suka menginterpretasi tindakan-tindakan mereka. Nah, kok orang ini melakukan hal ini dengan cara seperti ini ya, oh ini caranya nggak enak, nggak baik, nggak wajar, nggak layak lah untuk dilakukan, dan sebagainya. Nah, interpretasi-interpretasi ini aslinya kan wajar, tetapi kalau kita lanjutkan, itu akan menjadi interpretasi-interpretasi yang salah, dan itu akan bisa menimbulkan hal-hal negatif kepada diri kita sendiri yang menginterpretasikannya, maupun kepada dia yang kita interpretasikan. Karena kalau kita menjadi seseorang yang memiliki pandangan negatif, otomatis kan kita perilakunya juga akan mulai berbeda kepada orang tersebut. Dan orang tersebut otomatis juga akan mulai mengidentifikasi karakter kita kok jadi berbeda seperti itu. Nah, itu nanti jadi akan ada gap-gap di antara orang tersebut seperti itu, dan itu bisa menimbulkan masalah. Jadi misinterpretation ini merupakan salah satu sumber masalah penyebab cultural conflict.
Kemudian yang ketiga itu namanya adalah ethnocentrism atau etnosentris. Paham etnosentris ini dia adalah paham yang mengatakan atau yang percaya bahwa dirinya atau budayanya itu adalah yang paling benar, sementara apa yang dilakukan orang lain, budaya orang lain itu tidak benar atau tidak paling benar seperti itu ya. Jadi ini dia bisa kita katakan sebagai Mr. atau Miss Right gitu ya. Kalau dalam melakukan sebuah tindakan itu dia merasa bahwa tindakannya itu paling benar, omongannya paling benar, kemudian yang lainnya itu salah, yang lainnya itu harus menyesuaikan dengan dirinya. Itu adalah ethnocentrism. Nah, dalam sebuah cross cultural interaction, karakter seperti ini itu sangat mematikan keharmonisan relationship. Jadi harus bisa secara bijak untuk memposisikan diri supaya orang lain itu yang berbeda budaya dengan kita itu merasa nyaman dan akhirnya terhindar dari konflik-konflik antar budaya. Dan seperti yang dituliskan di kalimat kedua ini, this ethnocentric assumption can result in negative judgment about other culture. Betul sekali, kalau kita merasa yang paling benar otomatis, ya kita bahasa lainnya menganggap budaya orang lain itu salah kan. Nah, itu jadi kita akan membuat judge negatif kepada mereka dan kepada budaya-budaya mereka, dan itu merupakan sumber masalah yang sangat besar. Oke, yang keempat adalah tentang stereotypes. Stereotypes ini ada banyak sekali tipenya. Ada stereotype tentang gender, stereotype tentang ras, ada pekerjaan dan sebagainya. Misalkan tentang gender, peran wanita sama laki-laki, itu stereotipnya ada seperti ini, kemudian tentang ras, misalkan di Amerika ada ras kulit putih dan kulit hitam, itu mereka memiliki stereotip yang sangat berbeda jauh. Kemudian tentang profesi, ada orang yang mengatakan bahwa profesi dokter itu adalah paling mulia, kemudian guru, kemudian apa dan sebagainya, dan itu bisa menentukan perbedaan sikap antar masing-masing orang. Nah, kalau misalkan perbedaan itu tidak menimbulkan masalah, nggak apa-apa. Tetapi biasanya stereotip-stereotip yang dilekatkan pada gender, ras, profesi, dan sebagainya itu menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, rasa tidak toleransi, rasa permusuhan, rasa tidak suka, dan sebagainya. Dan itu merupakan sumber masalah juga. Jadi banyak sekali masalah yang ada di dunia ini yang timbul hanya gara-gara stereotype. Bahkan perang dunia dan sebagainya itu bisa berawal dari stereotype. Nah, ini adalah empat penyebab utama dari cultural conflict. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian pernah mengalami satu atau beberapa di antara empat penyebab ini? Mungkin kalian sebagai pelakunya atau kalian sebagai korbannya, seperti itu ya. Dan kelanjutannya seperti apa? Seperti itu. Terus, apakah kamu bisa memberikan contoh-contoh yang lain dari empat hal ini yang belum disebutkan tadi? Kemudian yang terakhir, apakah kamu memiliki solusi-solusi yang menurutmu itu bisa dipakai untuk meng-counteract atau menghilangkan empat penyebab ini? Nah, kira-kira seperti apa? Silahkan di-share kepada kita semuanya yang berada di channel ini. Terima kasih.